Oh, ala cak, kayak mau mini. Ternyata ngawul, gak kenal ambek sing cak ngomong. Lah ya apa maneh rek, aku dhewe ya bingung. Wong enroco sae. Yo sakjane ngono iku sampean jujur ae, cak. Telepon teko sapa maneh, cak? Bojone sampean sing liyane ta, cak? Ngawur ae. Nek iki teleponku dhewe rek. Sik yo, tak angkat e. Duh, ket mau tuku pentol kok tertunda-tunda ae, rek. Halo? Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Apakah benar saya bicara dengan Bapak Chai Kim? Iya, benar saya sendiri. Ini Bapak Chai Kim sendiri? Iya, saya sendiri. Berarti Bapak Chai Kim jomblo dong, Pak? Itu anu. Belum punya pacar ya, Pak? Iya. Kasihan sekali Bapak Chai Kim ini sudah tua kok belum punya pacar. Iya, saya memang belum punya pacar. Tapi saat ini saya memang sedang fokus sama karir saya. Oh, Bapak Chai Kim sudah bekerja? Sudah bekerja dong. Sebagai karyawan atau punya usaha sendiri, Pak? Alhamdulillah, punya usaha sendiri. Sudah berapa lama usaha Bapak ini? Kira-kira sudah 10 tahun. Oh, perusahaan ya, Pak? Usaha bidang apa ya, Pak, kalau boleh tahu? Bidang makanan siap saji. Tinggal lep. Wah, mantap sekali Bapak ini. Perusahaan frozen food semacam sosis sonas ya, Pak? Sebentar, ini siapa sih? Saya sedang sibuk sekali loh ini. Mohon maaf, Pak. Perkenalkan, saya ini dari PT Asuransi Finance Manuan, Pak. Ingin mengajak kerjasama dengan Bapak Chai Kim. Mohon Bapak, waktunya sebentar saja ya, Pak. Ya, 5 menit saja ya. Ini saya sedang sibuk bekerja. Baik, Bapak Chai Kim. Ini hanya 5 menit saja kok. Bapak, kalau pergi kerja, naik mobil? Kebetulan saya ini orangnya suka menjaga kesehatan. Jadi saya lebih suka bersepeda. Kadang-kadang saja kalau saya ada urusan misalnya di luar kota, baru saya naik mobil. Bapak, apakah nyetir sendiri? Oh, bukan saya yang nyetir. Kan ada sopirnya. Apakah sudah masuk asuransi, Pak, mobilnya, Pak? Saya kira sih sudah. Coba nanti saya tanyakan. Kira-kira berapa nilai mobil, Bapak? Apakah di atas 1M atau di bawah 1M? Semestinya 1M lebih. Kira-kira sih segitu. Wah, kalau di atas 1M, saya sarankan diasuransikan saja, Pak. Kami PT Asuransi Finan Manuan memberikan layanan asuransi terbaik, Pak. Jika Bapak mau asuransi mobil Bapak di PT Asuransi Finan Manuan, maka Bapak langsung akan mendapatkan bonus sepasang manuk lovebird. Jika Bapak selama 5 tahun menjadi klien tetap kami, maka manuk lovebird tadi yang kami kasih nantinya akan kami tukar dengan manuk yang lebih besar, Pak. Manuk apa itu? Manuk Ultraman. Menarik sekali penawarannya. Alhamdulillah kalau Bapak Chai Kim tertarik. Boleh saya tanya, Pak, mobil apa ya kira-kira yang Bapak Chai Kim pakai? Bis sumber kencono. Telo sekali Bapak ini ternyata. Kabuk kon, salah ngelokno aku jomblo. Jablus, Pak, Chai Kim ini. Santai aja kunang durimu. Cuaca saiki seling udan ngene yo, Lek. Iki lumayan deles ya udane. Iya. Lek udan ngene, apa maneh suwe udane? Iso-iso malah ana banjir. Mangkane, Lek. Selokan, kali, dilesi, Lek. Cee gak mampet. Sakjane sih, aja cuma dilesi pas wayahe musim udan lo. Lek deles ya apa ya? Lek sing paling boys yo buang sampah pada tempat sampah, Lek. Oh iya, betul ya iku. Betul. Buang sampah ya nang tempat sampah, Lek. Aja sembalangan. Apa mana? Buang sampah nang kali. Gak boys plus lek iku lek. Awake dhewe kudu tetep jaga kebersihan dan kelancaran banyu selokan dan kali. Gak peduli wayah musim hujan utawa musim ketiga. Masuk ya, masuk. Iku kabeh kudu dilakoni cek gak kebanjilan pas wayah udan. BTW, udane wis mandek lho. Iya lek, alhamdulillah wis telang. Celah mana langit e? Isak dulinan. Ye! Rek, tolong rek, tolong. Anu apa Mas Dava? Kok tulung-tulung? Anu rak, anu. Anu apa Mas Dava? Gawat iki rak. Iya, terus apa? Iku mau lak, tas udan deres eh. Nang daerah etan kono, ono angin pentil munyir. Angin pentil munyir? Angin apa iku Mas Dava? Angin puting beliung rak. Oh alah, tak pikir angin apa. Tak cuma iku rak, angin pentil munyir aku mau dibarengi ambek gempa bumi, rek. Waduh, kok selem ngono, lek? Iya, rek. Mari ngono, ana wit gede rubuh. Waduh, akeh sing meninggal, rek, di sekitar
ae kape. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lek ngono, awake dhewe kudu gelak cepet lek menolong pala korban. Tapi akeh lho rek, sing meninggal gak keselen tangku. Awake penuh kabeh. Gak apa-apa Mas Dafa, awake dhewe kudu semangat demi menolong pala korban. Ya wes lek ngono, ayo berangkat ke TKP. Tarik sis. Semangka. Loh, atene nang ndi rek? Kok ketoke padha kesikut? Kesusu woi. Lah iya atene nang ndi iku awake penuh kabeh. Awet gede lu bocah. Terus akeh korban sing meninggal di sekitar TKP, Cak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lek ngono aku melok rek, pengen rewang-rewang menolong para korban. Ya wes lek ngono, ayo lanjut menuju TKP rek. Tarik sis. Semangka. Wah, kebetulan iki ono Pak Polisi. Kalian ini mau kemana? Kok pura-pura? Bulu-bulu, woi. Tuh, makanya kalian ini mau kemana? Ada pohon besar yang tumbang, Pak Polisi. Juga banyak korban meninggal di TKP, Pak. Wah, kalau itu artinya ini adalah tugas polisi, rek. Ketika ada bencana, polisi selalu jadi yang terdepan membantu korban. Ya udah kalau gitu, ayo kita lanjut menuju TKP, rek. Tarasis. Semangka. Lah iki rek, awake dhewe wis teko TKP. Iki lho rek, wit gedhe sing rubuh. Wah, gedhe banget lek wit sing rubuh. Wit sakmene gedhene, rubuh nibani uang ya isok gepeng rek, penyet. Kasihan sekali para korbannya. Kita harus segera bertindak. Lah terus endi Mas Dafa? Korbane jale akeh sing meninggal. Iku lho rek, sing meninggal nang kuburan. Iki kan TKP nek nang kuburan rek. Tarik sih. Huh? Enak bakulan semongko rek, seger-seger. Bakulan sing seger-seger wayah panas-panas ngene. Yo mesti laris manis rek. Ayo ayo rek dituku rek semongko ni rek. Enak-enak seger-seger. Abang-abang wis jelas legi rek rasane. Wah, tepak iki cak. Aku lagi pengen mangan semongko. Yo lek ngono ya ayo nang dituku lho rek semongkoe. Loh, tuku ta cak? Ya iyalah, wong aku iki lagi bakulan kok. Lho ala, iki mau rencanae aku atene njaluk, Cak. Lho ala, 2020 kok sik njaluk ae, rek. Tuku apa ora? Ya lek apik tak tuku, Cak. Lho, iki semongko wis jelas apik. Apike ya apa, Cak? Apike ya jeroe warnane abang, Mas Dafa. Wis jelas manis ta rasane. Lek semongko warnane abang, iku berarti ya wis jelas manis, rek. Buktine apa, Cak? Lek semongko iki warnane abang. Lho, gak ngerti arek iki. Kari ngene ae lho, rek. Iki pucuke sampean cekel. Lek wis dicekel, tarik sis. Semongko. Lho, abang kan, rek. Coba aku, Cak. Coba ya. Lho, kok gak abang, Cak? Sampean iku mau kudu ngomong tarik sis semongko. Mari ngono baru ditarik. Lagian sampean yo gurung bayar kok. Wis pengen narik. Bayar sih, rek. Oh, ngono ta. Piro, Cak? Regane semongko iki? 20.000. Ya gampil, Cak. Cuma 20.000 ae lho. Ono sing menarik mana iki, Mas Dafa? Apa iku, Cak? Lek sampean beruntung, iso oleh hadiah, uang tunai, minuman Coca-Cola, kipas angin, setrika, sepeda motor, dan rumah mewah. Wah, lek ngono tambah enak ya, Cak. Apa lek? Sing enak-enak. Aku ya gelem lek sing enak-enak. Loh, iku lak biasae dialogku serak. Ya sekali-kali tak gawe kan ya gak apa-apa sih Mas Dafa. Ono apa iki Mas Dafa? Iki lho rek, tuku semangka 20.000 iso oleh hadiah macam-macam. Loh, iya ta Cak? Iya rek. Ayo tuku sik semangka ae rek, 20.000. Oke Cak, aku tuku. Aku ya tuku Cak. Iki Cak, duweku Cak. Alhamdulillah, laris laris laris. Ya wis, ayo rek dicoba iku, tarik semangka ae rek. Tarik sis. Semangka. Oleh apa Mas Dafa? Waduh rek, apes. Aku belum beruntung. Tidak semudah itu, rek. Coba saiki awakmu yo. Oke, oke. Tarik sis. Semangka. Ya apa ya? Oleh apa? Gak oleh apa-apa, lek. Belum beruntung. Angel rek, angel. Dipikir gampang. Ini sing untung ya, Cak Ikin. Dagangane laris, sing tuku gak oleh hadiah. Jenenge usaha. Sing penting aku lak gak mbujuk sih. Sampean bakulan talik semongko iki bati akeh gawe tuku apa, Cak? Wis gak atene maneh rek, aku lho wis iso tuku omah teko hasil bakulan semongko iki. Iki lho omahku. Oh, alhamdulillah nek ngono, Cak. Lek,
aku gulung nalik lek. Katik suwe, ayo ndang talik lo. Bismillah. Talik sis, semangka. Wah, oleh apa culo? Aku oleh oma lek. Alhamdulillah. Sangal culo iki lek. Apa kon cak, omae sampean kayak ono nang culo cak. Serek se, santai se. Iku narike kurang munggah. Coba tarikan maneh. Nah, itu hadiahnya sing bener. Waduh, hadiah omah keong. Loala. Santai aja kunang burimu. Oke, Je. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Oke, Je. Sun yore wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yore. Awas Indonesia panas. Awas jangan lagi ABC bomnya meledos.